Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sinarang ibu, para wargi sadaya anu sami ligi hormatan simkuri. Sakumaha kauning aku sadaya da alhamdulillah. Pangantèn pamaget piwah rombongan parantos sumping kalet gegeg ngabandalet kebat-kebat catang pinang. Bismillah perwa pipitan. Ia pembuka carita pinaka pembuka acara babasan padikapa kawean labun dangtung kajungjunan sing lulus bantun jeng tubuh buah sarehda neda panyaksen acara bade dikawitan dinararaga papak pakaten persembahan Akusara Production di kawitan pun sampun kanumahan neda widi kanu aliki sejak ngaliring dangding as Kadring, miring nusumping kemprang mapang nudata. Dinarine kabudaya seni, mapang manganten. Geningan, Rudi anti anti tadi dilang rang rang di wahulah para dos ayah payunin urang. Hehehehe, iya karena santi dia ayah balat mamang ya teh mang arif, punten ah kalah lakungan ku mamang ya. Hehehehe, jagedap kasep gelis, ku mamang urang rajahan helanya cu. Hehehehe, cie. Campun buah hampun hehehehe weh manawi tata bucah weh rumah was buah lelena jaka dapat tosan gula buah mulut kasar banyak-banyak doi aduh hehehehe hai sejak kemarin pewara kasa kuna balang area campur uang bergen sumpi tuh atra ngalut ngalabri ngergeni gerak rame gen ramia gerak wakun bur payung gera buka kun bur payung gera buka kun bur payung gera buka sindang biru sadatining wayang hege pendang lara Thank you.
Ruwajut. Ruwajut ye ku mama. Waduh. Apa ni rampok dia reus kitu dah rampok dia. Kirik bingah ye kanggo kapanganten sakali. Pokona masing munus bangus berkah salamet. Sing kacai jadi salubi kadarat jadi saronga. Itu kacai sing kedol susuci kadarat sing kedol sholat. Tah edak kita tiba bang mahnya kasih beli. Hehehe. Eish. Kelak 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 kelak. Ayo naon ba. Iya teh asa ada yang poho kami teh. Naon. Asa ada yang lupa abong keneh geus kolot. Kek 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 naon iya teh nu poho. Ikat ayah ayah kantong ayah nyolenda sindal ayah iya dipakai keke aduh iya deh naon ha eta indung baru dak tinggal Allahu Akbar hari si bebek kemana si saya samu come here kasini kehela atuh iya kira-kira dengan hela senal. Weh, tadi sorak nama geus aya. Kadieu, kadieu. Kaheula atuh ieu sandal teh di mana? Adi tambang. Ayo kaming ya. Eta lalampahan cias ketika dibeakin ku sorangan cias nyerakin geus di mana ari bebek teh ieu batur geus sarariap ya aa sayang kuping ke dia hei tadi teh geus siap-siap rek init ya tuluy eta gerak aduh kacina pisan si RT ya si RT datang ka imah isuk kene ka katrok hayang lotek coba aluh beli kawina-wina teh eta RT karunya sebajar kentis sana pemajikan anak itu masak atau kemaksa atau kami tanya ke dongeran nosela mari aja ngerusuhan pat gus di meja aku kami gengus di beret tidak periksa iya udah karunya atau nyaba ke SMRT no oe lebih ke kaki tuh nasya nges iya orang bagiakan iya orang bagiakan sang enggak atau Martin si ayah Oh,
ya. Adek dalana. Bangga kamu ke ibu rawana dia sekali kembali dia. Pun sampun ke rumah aku. Dewi di kanu aliki sejak ngaliring dangding as. Kendring miring nusumping kemprang mapak budaya. Hindarine ka budaya seni. Mapak manganten. Alhamdulillah prosesi mapak pengantin persembahan Agusara Production telah dilakukan. Tentunya kami ucapkan selamat datang untuk seluruh tamu undangan, tentunya keluarga besar dari Ananda Resmanto Taman Hidayat, yakni Ananda tercinta dari Bapak Haji Kardiman dan juga Ibu Kosi yang sudah mengantarkan Ananda tercintanya bersama dengan keluarga tercinta, kerabat, sahabat, seluruh reng-rengan yang hadir pada hari ini. Tentunya kami ucapkan selamat datang juga untuk seluruh keluarga besar dari Bapak Koko Suhendar dan juga Ibu Aiwar Siti, yakni Ibunda dan juga Ayahanda tercinta dari Ananda Lia Yulianti. Dengan segala hormat kami undang seluruh tamu undangan untuk bisa hadir bersama dengan kita dan juga menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan, karena sebentar lagi prosesi akad pernikahan akan kami lakukan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk seluruh keluarga besar dari Bapak Haji Kardiman dan juga Ibu Kosi yang hari ini mengantarkan Ananda tercintanya, yakni Ananda Resmanto Taman Hidayat. Dengan segala hormat kepada seluruh tamu undangan, silakan untuk menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan, karena sebentar lagi rangkaian acara akan kami mulai. Tentunya dengan berbahagia dan juga berbangga sekali, hari ini kita akan menyimak bersama rangkaian acara akad dan juga resepsi pernikahan antara Ananda Lia Yulianti, yakni Ananda tercinta dari Ibu Aiwar Siti dan juga Bapak Koko Suhendar, dengan Ananda Resmanto Taman Hidayat, yakni Ananda tercinta dari Ibu Kosi dan juga Bapak Haji Kardiman. Dengan segala hormat untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir bersama dengan kita untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan, karena rangkaian acara sebentar lagi akan kami mulai. Muhammad, selawat serta salam selalu saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan juga hidayahnya kami semua dapat berkumpul, diberikan kesehatan untuk dapat bersilaturahmi, untuk bisa hadir datang di hari ini, hari berbahagia untuk Ananda Lia Yulianti dan juga Ananda Resmanto Taman Hidayat. Tentunya berbahagia sekali saya Aditya Darmawan, izinkan saya untuk dapat memandu acara rangkaian acara akad dan juga resepsi pernikahan antara Ananda Resmanto Taman Hidayat dengan Ananda Lia Yulianti yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 11 Maret 2023 bertepat di kediaman mempelai wanita. Bapak dan juga Ibu para tamu undangan sekalian, untuk memulai acara marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan juga Ibu, para tamu undangan sekalian, mari kita beranjak ke acara yang selanjutnya,
kita awali akan ada sambutan perwakilan dari perwakilan mempelai pria yang akan diwakilkan oleh Bapak Abah Kades Koko kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrih sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yurang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos maparinan mang pirang-pirang kanimatan ka urang sadayana kayaning nikmat alit, nikmat ageung, nikmat iman kan mete Islam. Anu alhamdulillah dina mangsa anu pinuhku kabagja lumungsur ridho mantenna dibubuh rahmat sinareng salam kauli jengan mugia tetep ngocor karena golontor nyembuhan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kapala kulergina ka para sahabatna, para tabi'in tabi'atna anu tutur mitutur kalemika cinta karena perjalanan mantenna. Anu mudah-mudahan urang sadayana sing kelembat umat akhir zaman oge keng syafaat nikin diaumil amin abroh amin Allah ya robbal amin. Nanging sate acan sim kuring lumangsung catur medal ning carita bade nyuhunkeun heula dihapunten boh bilihna. Aya saur anu teu kaukur, aya basa anu pasalia, landung panyaur anu sok mawur kepat lengkah sok nincak dina salah. Asana langsa nibanan raga anu pinuh ku dosa, pamundut nu kapihatur ligar manah sinareng kaikhlasan, bapak miwah ibu khususon, pribumi pun besan, tiasa ngaluarkeun dina sanes kanten kakirangan kaalpaan rombongan simkuring ti pihak calon besan pamegat. Anu alhamdulillah dina enjing ieu urang tiasa kumpul ngariung hempak merbayaksa dina raraga acara silaturahmi oge dina acara pertikahan. Bapak miwah ibu warisadayana alhamdulillah sakumaha tadi ya, pengatur waktu penata acara paratos ngator waktosna alhamdulillah sim kuring anu kahiji parantos diaku, nu kadua parantos dicalikeun, anu katilu disuguhan geusan disuguhan geus ya. Anu katilu disuguhan, anu kaopat ditanya, anu kalima lamun balik sim kuring bekelan sakitu we. Lamun kira-kira tamuna bebekelan, lamun henteu mah cukup we bekelan kudua. Mudah-mudahan angkatna ti palih kidul dugi ka palih wetan, mudah-mudahan sing berkah salamat amin Allah ya robbal alamin. Bapak ibu sadayana alhamdulillah dina enjing ieu sim kuring ngawakilan pangarsana pun adi nyata saderek Haji Kardiman sakulawargi kamari teh dina minggu kamari saur swita cicing kitu ai bititina untung eta awetnya heeh. Aduh alhamdulillah eta teh itung-itung boga radio butut we di lah. Ahamburanya bapak ibu sadayana anu sami-sami rawuh anu sami-sami dipihormat ku sim kuring kiten-kiten da tadi ge ieu mah nya utami nama nyangakeun panganten saderek Riswanto sabab tadi ge saya nu ngomong kieu kabangala ceh meuli panto kaci anting kaci anting mili enteng tong lila ting pidato sabab kuring geus perih beuteung. Sabab ti ciseureuh can dahar tadi teh ku Haji Kardiman teu disuguhan heula. Aduh, Bapak Ibu bari sadayana, kinten-kinten sakitu nu kapihatur, kinarang sirang enang, hirang sinarang langkung dan nyuhun tentawakup ditutup bilahi top. Ari kuring mah salosna kieu Pak Lurah, kedap curhat lainnya. Janten lurah teh saheap nembe tilu dinten. Lumayan yeuh nyarios di payun hadirin sadayana panginten eta. Tapi teu sawios teu ngirangan rasa hormat sim abdi panginten ka Bah Koko selaku senior sim abdi di Mekarjaya Kiara Pedes Purwakarta. Hatur nuhun, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hibtum ala ta'dilu fawahidah. Tipayun hormaten simkuring kersana bahlurah panginten kalih rombongan selaku wawakil anu disepuhkeun ti pihak besan pameget nukusim abdi dipihormat panginten. Kalian mudah-mudahan ku abdi didoakeun beliau Pak Kades salamina dipasihan kesehatan kalancaran panginten segala rupina amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para pemuda kalih pemudi anu sami-sami hadir panginten dina ieu kesempatan anu mulia mungguh Allah panginten sami kusim abdi dipihormat. Oge teh hilap panginten bil khusus ka kedua mempelai pameget kalih istri panginten anu insyaallah dina dinten ieu anjeunna janten raja janten ratu panginten eta. Pangjajab doa ti simkuring panginten mudah-mudahan kedua mempelai ieu sabada engkin dinikahkeun dimuhrimkeun dihalalkeun tangtosna sing janten keluarga anu samawa sakinah mawadah warohmah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oge teh hilap panginten bil khusus ka keluarga besar pihak besan pameget kersana Kang Haji Kardiman kalih ibu kalih keluarga besar panginten rombongan ti padumukan anu linggih nanti kampung Bongas Kolot RT hiji RW hiji sami tim kuring dipuhormat. Oge teh hilap panginten hapalan kawajiban lalaki ka istri dalam hal ini pamajikan kasar nama hiji ngelmuan kadua nganabakohan hartina ngusahakeun lahir batin kadituna mah dan dindun pangitan etanya kedah kacocokan tos kedah tanggal waler arus mantok pangitan sabak dangkin dirapalan mah gitu kan. Tapi alhamdulillah pangitan sim abdi ngiring doa restuna mudah-mudahan lah mungkin sabada dilaparan pangintennya tuh pabelit wae bah itu ya. Dilaparan dirapalan gitu kan insyaallah panginten dilancarkeun sagala rupina lahir batina da intina mah eta tangtosna ieu dua insan anu berbeda arus mantok mah karakter tabiat adatna ge kieu gitu kan. Neng Lia Yulianti mah benten deui kabayang bah dua karakter yang beda dihijikeun tangtosna saur palurah tema tadi Kang Encas pake trok gitu kan. Tah ieu teh tantangan halangan resiko rumah tangga kedah siap panginten arus manto sareng Neng Lia saling pengertian saling memahami saling mikan cinta mah geus pasti pangitan etanya eta mah utamana tah tangtosna upami pengertian saling memahami saling maklum saling setia manawi tah iya kedah dijagi margina naon rumah tangga mah teu aya nu pinter gitu kan tangtosna da seueur halangan-halangan teh eta
pakai truk seulah anu gagal rumah tangga. Tapi mudah-mudahan ku abdi didoakan pernikahan ini yang pertama dan yang terakhir. Amin. Entong nikah dua kali harus mantok. Cukup sekali. Tapi pake truk itah alhasil itulah inti nama. Mudah-mudahan didoakan ku sim abdi, doakan ku sadayana panginten. Tadi teh inti nama, ujung nama samawah sakinah mawaroh wawadah warohmah panginten eta. Tah intina mah seperti itu bah manawi gitunya. Naon atuh da ti aya deui. Nya emang tantangan rumah tangga mah arus manto lir ibarat parahu nyebrang samudra anu luas. Ombak, angin, badai, tah ieu tantangan. Tidak semulus itu rumah tangga teh seueur tantangan. Tapi tangtosna abdi yakin arus manto kalih Neng Lia Yulianti panginten tiasa ngisi ama melihara rumah tangga ieu panginten eta. Rupina moal seueur teuing nyebahnya naon atuh da dipanjangkeun panjang. Hapunten panginten abdi ge kaleresan ieu teh aya jadwal rapat di Desa Cilandak bah kaitan sareng rutilahu. Tadi tos izin ka pacamat abdi nampi besan heula panginten ieu iya, wargi ti Kiara Pedes mangga. Panginten hapunten ka sadayana bil khusus ka Kang Koko Suhendar kalih Pak Haji Kardiman sakeluargi panginten abdi moal teh satuntas dugi ka selesai jalaran mancen tugas gaduh uleman ieu teh ka Cilandak panginten eta. Tah salajengna panginten tadi katingalnya barang anu kacacanak anu dicanak anu disangakeun tangtosna mudah-mudahan si ngajantenkeun jimat manawi pak. Ieu hiji tawis kanyaah sepuh ka urang kalihna ka putrana. Mudah-mudahan janten wasilah. Janten jimatnya kadituna teh lungsur langsar usahana, kasabna, tanina jeung sanis kantana panginten eta. Da anu mujarab mah panginten hanya doa semata. Tangtosna eta. Sakali deui panginten sim abdi oge wargi kadang sadayana abdi neda pidoana urang doakeun ku urang sadayana kersana arus manto Taman Hidayat anu insyaallah engkin ditikahkeun dihalalkeun dimuhrimkeun sareng Neng Lia Yulianti doakeun ku urang sadayana sing janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupina sakitu bah moal seueur anu kapihatur sihaputna anu kasuhun wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturuhun kanggo Bapak Asep Sukma, anu parantos masihan biantara wawakil ti calon pengantin istri. Bapak dan juga Ibu para tamu undangan sekalian, tentunya sudah kita simak bersama ada dua sambutan perwakilan dari calon pengantin pria dan juga calon pengantin. Inilah Ananda Lia Yulianti menggunakan kebaya cantik dan juga anggun persembahan dari bilik kebaya wajah yang cantik hari ini tentunya sentuhan balutan backup persembahan dari Bams Wedding Official. Hari ini Lia Yulianti diantarkan oleh kedua kerabat tercintanya yakni Ananda Rena dan Ananda Komara. Dengan segala hormat berikan sambutan yang sangat hangat. Inilah Lia Yulianti. Thank you.
Baik, Bapak dan juga Ibu, para teman dengan sekalian, tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita kedua mempelai wanita, yakni Ananda Lia Yulianti dan juga Ananda Rosumanto. Tambah bersama akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh Bapak Ustadz Aan Suparman selaku Ketua MUI dari Desa Cikadu. Maka dari itu kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul Azim. Wa ala dinia wa ala kulli niyatin sholihah. Nasallallahu alaihi wa bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim qu anfusakum wa ahlikum nara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata wa hirmata iha mar'atus salihah. Al-ayah amin amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kepada hadirat lahir Rabbi wa Rabbuna. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda kita yakni Nabiullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua MUI Desa Cikadu. Yang saya hormati dan Allah muliakan teman kita yaitu dari Pepuh Lembur, Pasuk Negara, Sasatna Kepala Desa ya. Kurang dia rapat. Yang saya hormati dan Allah muliakan Kepala Desa Kira Pedes. Waktu dulu saya di sana, subhanallah. Panghulu selebor kopeh anak ketinggalin dikritik kemanehanana. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Aduh. Yang saya hormati dan Allah muliakan semua yang terkait dalam hal pernikahan ini. Ulah yang kolong tingkana waktu ada orang Kira Pedes orang bahasa Sunda wae. Syarat kawin ayat 5, hiji nu ngawin, kadua nu dikawin, katilu nu ngawinkeun, kaopat saksi 5, ijab jeung qabul. Tos cukupnya, nami, saha? Terus mantu naon? Taman Hidayat. KTP, KK, akta kelahiran, ijazah sami. Tempat tanggal lahir, Purwakarta tanggal 25 April 2001, betul. Palinggihan di mana? Palinggihan? Bongas, palinggihan, terang palinggihan, tempat tinggalnya. Kamu cek orang kaler mah, buku keburung sia. Orang kaler sama orang pabuaran. Di Bongas, Bongas Sekolah RT1 RW1 betul. Yang akan ditikah oleh siapa dek? Ditikah itu, antum menikah. Yang ditikah itu siapa namanya? Lia Yulianti, mana Jalmina? Coba reret. Sing salah aya opat teh nanti. Terus iya.
Bener ah, coba tinggal heula. Aduh. Neng Lia Yulianti, rada sami Lia Yulianti. Sami sareng KTP neng. Kakak. Akta kelahiran. Sami, nami teh Lia Yulianti. Leres, leres. Bapak teh saha? Koko naon? Oh, Koko Suhendar, subhanallahnya. Purwakarta tanggal 8 Oktober 2002. Mohon. Palinggihan di mana? Di Bongas, orang Bongas ada yang nanya. Bapak teh saha teh teh? Koko Suhendar, mana jalmina? Oh iya, weh. Syarat kawin nu katilu nya eta nu ngawinkeun. Anu kawin, nu dikawin, nu ngawinkeun. Nu ngawinkeun teh ieu teh leres putra urang. Lain putra kawalon, lain anak tere. Raras-raras putra urang, raras putra urang. Bener-bener asli putra urang. Jadi kawin ka indung budak teh budak saya gitu. Hah? Oh encan. Ieu teh can bere berkat kikian teh. Oh tenang, cekap cekap. Nuka opat abdi nyuka saksi dua belah pihak, saksi di pihak kaiji bapak siap bapak jadi saksi? Siap. Saksi di pihak istri siap bapak? Ulah molotot biasa we bah tuh. Ya Allah, ya karyo. Keur macan dahar acan carekan ongko pelototan ongko kuru aing ngebegang itu rasaan. Ya Allah, siap bah jadi saksi? Siap, mohon. Saksi nu kali mana ijab jeung kabul. Tos ngapalkeun ijab kabulna. Coba dites heula ku Mang Haji, yes. Nah. Kontang. Nah, saya terima nikah dan kawinnya saudari Lia Yulianti binti Koko Suhendar. Heeh. Kawin tersebut dibayar. Heeh. Mas kawinnya seberapa, Sep? 2 gram, Mas. Mangga sokap. Coba sekali deh, sok rek tersebut mangga atuh nya kontan. Saya terima nikah dan kawinnya saudari Lia. Sok. Saya terima sok. Nikah saudari Lia Yulianti binti Koko Suhendar dengan mas kawin tersebut dibayar. Nah, gitu ya. Saya terima nikah dan kawinnya saudari Lia Yulianti. Terima nikah dan kawinnya saudari Saudari Lia Yulianti, putri bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ah, gitu ya. Nilis, kita meletek bina batu orang tanya loba dosa kama jadi kolot. Karasa kumang haji, ya Allah, uang sewa kolot ma indung yang bapak, ya Allah. Pating ceri, kau mau naik bulan Ramadan, ngegruk beting ya. Dina malam Jumat, tah hidup memasikin ayah, indung, tangka rahayu, bapak tangka darajat, yuk gustin lagung. Ayah dawan Allah, ridallah, biridil walidain, ridona Allah, tergantung ridona indung yang bapak. Amun cenah mah Allah indung jeung bapa teu ngaridoan Allah ge bendu nya. Payus pantas ayeuna nyuhunkeun rido na jadi kolot. Sok sasalaman kana jadi kolot. Cium tah kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Raditu billah. Hirobba. Wabil islami dina. Wabil Muhammadin. Nabi Muhammadin, Nabiya, Rasulullah, Bapak, Abdi, atas nami, Lia Yulianti, nyuhunkeun karidoan di Bapak, nyuhunkeun karidoan di Bapak, tikahkeun yang kawinkeun Abdi. Tikahkeun jeung kawinkeun Abdi. Kakang Rusmanto. Taman Hidayat. Kalayan kasukaan Abdi duaan. Ngangge mas kawin. Kumas. 2 gram. Dibayar kontan. Pak. Nyuhunkeun ridona. Walian Abdi Pak. Doakeun Abdi Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik
Kang Khutbah, Kak Senel Kiram, diborong wae, sok atuh mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fattaqullah fattaqullah la'allakum tuflihun wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qala hadza istighfarullah kasab. Astaghfirullahal 'alim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Alladzi la ilaha illa min jami'il ma'azi wadh-dhunub. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kasep syahadat yakinkeun kana hate. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sok. Sing barik, sing tarik. Sahadat nak. Ah, siap, siapnya. Bapak siap. Bapak tuturkan kata-kata abdi. Lain kata-kata abdi, tapi kata-kata bapak. Abdi mah ngabing-bing doang. Ini punya. Enggak. Pak Akang kembali di pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Rusmanto Taman Hidayat. Ya saudara Rusmanto Taman Hidayat. Saya tikahkan. Saya tikahkan. Dan kawinkan engkau. Dan kawinkan engkau. Dengan putri kandung saya. Dengan putri kandung saya. Yang bernama. Yang bernama. Lia Yulianti. Dengan kesukaan engkau berdua dengan mas kawin emas 2 gram dibayar kontan. Menikah dan kawinnya saudari Lia Yulianti putri bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana pak? Gimana pak? Alhamdulillah.
Barakallahu laka wa baraka alaika jama'a bainakuma bainakuma bil khairin. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillahi wa alamin. Allahumma nasurka salamatan biddin, Allahumma nasurka salamatan biddin, Allahumma nasurka salamatan biddin, wa abatan bijasad, wa jiratan bil ilmi, wa barakatan birizki ya Allah, wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa rahmatan inna al-maut, wa qabratan ba'da al-maut. Allahumma hawil aili bisyakutin al-maut, wa afu aini al-isab, wa afu aini al-isab. Allahumma hadna bittaqwa al-istiqamati, wa a'idna bimujibatin nadamatin bihalin, wa ma'ain kasami ud-du'a. Ya Allah, ya murangkali tang tayungan Gusti kahirupanana ku Al-Qur'an hadis ijma jeung kias. Ya Allah, akhlak yang tingkah lakuna ya Allah, abdi nyuhunkeun rekas ka anjeun sih seperti Kangjeng Nabi Adam sareng Babu Hawa, sing seperti Kangjeng Nabi Yusuf sareng Siti Zulaikha, sing seperti Kangjeng Nabi Muhammad sareng Siti Khadijatul Kubra. Ya Allah, abdi nyuhunkeun Gusti ka anjeun hungkul Gusti, abdi nyuhunkeun ya Allah pasihan rezeki anu seueur tur barokah yang urang kalih sing tiasa jarah ka tanah suci ya Rob, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadinni wa likullin yati salli al-fatiha. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bangga kadek. Allahumma sholli wa sallim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan juga Ibu para tamu undangan sekalian. Tentunya kita sudah simak bersama rangkaian akad pernikahan yang sudah dipandu oleh yang terhormat penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, hatur nuhun Bapak, terima kasih. Selanjutnya kita akan ada dokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi menggunakan buku nikah dan juga maharnya silakan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Dengan segala hormat untuk seluruh rekan-rekan dan juga tim panitia keluarga untuk dapat memindahkan meja dan juga kursi akad karena sebentar lagi kita akan menggunakan lahan tersebut untuk tim dokumentasi. Sekali lagi dengan segala hormat kepada seluruh panitia keluarga untuk dapat memindahkan meja dan juga kursi akad karena lahan tersebut akan digunakan oleh tim dari dokumentasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentunya Bapak dan juga Ibu para tamu dengan sekalian sudah simak bersama rangkaian akad pernikahan antara Ananda Lia Yulianti, putri tercinta dari Ibu Aiwarsiti dan juga Bapak Kokos Hendar, lalu juga dengan Ananda Rosmanto Taman Hidayat, Ananda tercinta dari Ibu Kusmiati dan juga Bapak Ikardi. Silakan lihat di hadapan kalian berdua, tatap wajahnya, beliau adalah ibunda tercinta dari A'a dan juga Teteh.
yang sangat menyayangi AA dan juga Teteh. Tentunya kasih sayang yang sangat tulus telah diberikan oleh Mama kepada AA dan juga Teteh. AA. Thank you.
ke atas lagi, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabanar. Hitungan ketiga mama, siap, ditahan dulu ya. Satu, dua, tiga. Si A'a ngahuapna badag lapar jika natanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah. Alhamdulillah hatur rohon mama. Salajengna nyata huap pangbagea. Ayahanda tercinta menyuapkan kepada anandanya. Ya betul, ananda menantunya, silakan. Bertukar, silakan bertugar. Nah seperti itu. Sudah siap, ayah agak nyerong lagi. Siap, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa lagi, A, T. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima radaktana bakina azabanar. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah hirabbil alamin. Hatur nuhun, ayah, mangga. Calik. Terakhir ya, huap lingkung terakhir. Ini ada huap tetep. Dan mau minum dulu? Minum dulu boleh. Sekarang mah minumnya juga romantis ya. Satu berdua. Hei, hei, tahan dulu. Haus. Si A haus. Dipegang bareng-bareng. Hitungan ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Si A'a ngenyoto bisaan ya. Haus. Alhamdulillah, udah cukup. Baik, huapan terakhir ya A'a teteh ya. Ini ada huap tetep. Boleh dikepelin dulu, dikepelin dulu. Kecil aja. Oke, nyerong lagi teteh. Nah, siap. Tangan kirinya pegangan tangan atuh. Nah gitu, tatap-tatapan. Dan ini teh huap tetep sambil tatap-tatapan cenah. Tanda cinta teh dari mata turun ke hati. Sok dilihat dulu matanya, turun gak? Sok bismillahirrahmanirrahim. Baca doa lagi teteh A'a. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabanar. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah mirrabbil alamin. Baik, sekarang kita akan melakukan prosesi yang selanjutnya, yakni pabetot-betot bakaka cenah ya. Sok dipegang dulu A'a teteh cenah, ini mah cenah ya. Kalau misalkan nanti udah dibetot, yang paling besar dapatnya katanya yang paling suka, suka pertama katanya, yang paling gede dapatnya cenah. Ya filosofinya teh seperti itu. Tapi insya Allah ini bisa disifilosofikan sebagai sumber rezeki A'a dan juga teteh sebesar dan sekecil apapun rezeki yang akan diperoleh nanti harus bisa dibagi bersama tentunya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh dikeatasin dulu ayamnya, dikebawahin, dikedepanin A'a, kebelakangin, digeol dulu. Satu, dua, tiga, digeol. Bisaan si A'a. A'a kalau bisa milih bagian mana yang paling A'a suka. Suka apanya A'a? Hah? Ditanya. Semuanya resep, yang paling favorit apa? Dada cenah ya. Atau nanti kalau misalkan sudah dibetot, bakakaknya langsung diangkat ke atas ya. Untuk dokumentasi siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Wah, siap. Siapa yang paling gede? Siapa yang paling besar? Diangkat lagi sama, berarti cintanya juga sama dari awal ya. Luar biasa. Alhamdulillah A'a teteh boleh dibantu untuk dikembalikan lagi. Ambil potongan terkecilnya untuk bisa dinikmati bersama-sama. Thank you.
seperti yang sudah disampaikan tadi, sebesar dan sekecil apapun rezeki yang ada juga Teteh dapatkan harus bisa dinikmati bersama dan juga harus bisa dapat berbagi. Ini adalah simbol dari berbagi ya A'a Teteh, walaupun A'a sukanya dada, sekarang mah paha dulu. Ini dicobian ya A'a ya, sok dipegang dulu ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa lagi atuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dimakan bersama hitungan ketiga. Satu, tahan dulu, belum sampai tiga udah dimakan. Dua, tiga, sok A'a nah tadi gegel tersepaha. Iya bener. Udah? Udah, alhamdulillah. Haus? Mau minum lagi? Beri eut deui A'a Teteh. Sok diminumnya berdua atuh A'a, main menyot sorangan wae. Nyalira wae. Bismillahirrahmanirrahim sok. Seepkeun moal. Perantos, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terbakar. Cenah ini teh simbol ya, simbol teh nyere hideung anu getas. Seperti pria getas harupateung, mudah terbakar emosi. Sok, ditiup bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mati gak apa-apa, tiup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tiup lagi. Tiup lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiup lagi. Siap dipegang dulu A'a Teteh. Kalau tadi sudah ada nyerek yang dibakar, mudah terbakar, sekarang ada kendi yang berisikan air di dalamnya. Air ini adalah sebagai penenang dari masalah. Ya tentunya nanti Teteh sebagai wanita, sebagai istri harus dapat mendinginkan A'a-nya, menenangkan A'a-nya dari segala masalah yang dihadapin berdua. Sebagai simbol tadi nyere adalah sebagai getas harbaten, mudah terbakar emosi A'a-nya. Nah dengan adanya Teteh di dalam kendi itu sudah ada airnya ya Teteh ya. Insya Allah nanti Teteh akan menjadi istri yang akan selalu menjadi menenangkan masalah di keluarganya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. A'a dimasukin A'a nyereknya, terbalik dong. Iya. Sudah diangkat lagi A'a. Nyereknya diangkat A'a. Sudah diangkat, boleh A'a diambil dulu kendinya. Sekarang nyereknya dipatahkan bersama-sama ya, sebagai simbol dari masalah kita patahkan permasalahan itu. Sudah siap sekarang Teteh, kalau sudah udah dipotongin sudah lagi baik. A'a Teteh silakan menghadap ke sebelah sana. Di dalam hitungan ketiga dibuang ya nyereknya ya, ke belakang, dibuangnya ke belakang. Sebagai sumber masalah kita buang jauh-jauh masalahnya, agar A'a dan juga Teteh keluarganya mendapatkan keluarga yang selalu tenteram dan juga damai, menggapai sakinah mawadah dan juga warahmah. Siap hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin ya. Baik Bapak dan juga Ibu para teman dengan sekalian, selanjutnya kita akan ada dincak endog dulu terlebih dahulu. Istri yang nantinya akan selalu berbakti kepada sang suami ya. Baik, Teteh sudah siap. Dilihat dulu A'a-nya. Cilukba cenah ya. Baik A'a, boleh kakinya ke atas telurnya. Baik, nincak endog-endog siloka binih ya, melambangkan benih. Insya Allah A'a dan juga Teteh nanti akan mendapatkan keturunan yang soleh tur soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hitungan ketiga siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Pupuskan A. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik sekarang Teteh, karena tadi kaki A-nya sudah kotor, tentunya sebagai istri yang selalu berbakti kepada suami, boleh dibasuh terlebih dahulu kaki suaminya. Sebagai simbol istri selalu berbakti kepada suami, tentunya bukan sebagai menurunkan derajat seorang istri. Silakan untuk dibantu dielap terlebih dahulu. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teteh tetap duduk dulu. Aa, kalau misalkan tadi teteh ada di bawah, tentunya bukan sebagai menurunkan derajat seorang istri, tapi sebagai tanda dan juga simbol bakti istri kepada suami. Sekarang suaminya juga harus saling simbolis mutualisme. Teteh Aa boleh berpegangan tangan, Aa boleh dibantu tetehnya untuk berdiri kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk menggunakan alas kakinya kembali. Prosesi upacara yang selanjutnya yakni ada meldeh keluarganya akan selalu dilimpahkan oleh kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teteh dan juga Aa, kendi ini akan sebagai simbolis Rete Jaya. Apapun yang akan dihadapi harus bisa dijalani dan juga diselesaikan oleh berdua. Ya, siap, maka dari itu simbolis kendi ini adalah simbolis nanti kehidupan teteh ke depannya. Apapun yang terjadi harus dilakukan berdua. Hitungan ketiga, siap ya. Langsung dipepeskan, dilempar, dialungkan ke payun. Siap, betul. Hitungan ketiga, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, yang kencang. Alhamdulillahirrabbil alamin ya. Hatur nuhun, ada juga teteh terakhir mungkin ya. Sudah siap semuanya? Siap? Tangannya ke atas dulu. Siap, keprok heula atuh keprok heula. Mangga mamah kawitan. Mangga urang dikawitan. Punten aya mah teh tiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateuacana sim kuring muka tetungkusan anu mangrupi sawer budaya Sunda. Langkung tipayun sim kuring neda jembar sing hapunten. Boh bilih janggal basana. Ngarang heutkeun kana manah para saderek sadaya. Atana pikiran pantes. Rehna sim kuring sanes ahli kasusastraan Sunda. Ieu mah etang-etang mangsakeun ya, ngedalkeun katining ati kangguan anu kagungan kasalametan. Atana pi anu disalametkeun. Mangga sateuacana sawer di panganten di kawitan. Ayeuna orang di kawitan ku kidung sawer. Nyucruk galur tikaruhun utur lacak para wali. Nyambuang kabalarea titinggal tinini aki ngawaris kabudaya. Seni Sunda suluk gambaran siloka diri hirup ulah kajongjonan mawa diri sing taliti satincak make pikiran, pikiran yepe peli. Pepeling jalan pituduh nuduhkan diri sing lili. Halang lugai disinglah mun hayang salam acannya ieu nembe kidung sawar pangantenna teh acan sakedok sabar orang sabar dikasih sawer mohon
Hoyong teh ieu panayaga dikasih sawer. Bismillah damawitan mugi Gusti nang tayungan elis Asep murendengan mugi kasalametan salamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diuruk pangpayuna nyaeta bade istrina masing dugi ka hartina hartikeun eulis ayeuna labetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamri mangpaatna ya teh lanjut mangpaatna lahir batin eulis teh masing prihatin kacaroge masing tigin kacaroge masing tigin tigin eulis ku maula dalah kaulah bahula bisi raka menang bala kudu bisa silih bela atasnya awur awur siap tahan yeay awur beak cengkone awur ngawurkeun kabiasaan awur awur ngawurkeun beas jeung koneng awur awur ngawurkeun tali paranti awur awur ngawurkeun beas jeung koneng so, ngawur, awur, ngawur keun tali paranti. Masih aya keneh? Tahan, AATT tahan dulu. Awur, pamungkas. Ngawur keun beat jeung koneng. Siap AATT, hitungan ketiga ya. Awur, hiji. Ngawur keun dua. Tali paranti. Dua setengah, hei tahan. Awur, tilu. Gal. Alhamdulillahirabbil alamin. Awur awur ngawurkeun tali paranti. Tahnya dompresna iya ya dompresan teu aya. Inilah persembahan terakhir dari Akusara Production. Rama Sinta Rosa pasang turun di kenakah yang persembahan Runika Produk. Persembahan Akusara Produk. Thank you.
Oh,
Oh, I'm gonna have to